Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Eliana luah rasa sebab perkawinan bakal memasuki tahun ke-11. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Penyanyi Eliana meledakkan ulang tahun perkawinannya bersama suami Khairul Anwar Husain bakal memasuki tahun yang ke-11 bulan depan. Menerusi satu perkongsian yang dikemas kini di IG, penyanyi yang populer menerusi lagu Kalis Rindu ini turut menitipkan kata sayang buat suami tercinta. Bulan depan anniversary kita yang ke-11 tahun. Saya sakit dah 10 tahun, umur awak pula nak masuk 46 tahun. Umur kita beza 12 tahun, tapi bertahun-tahun di hati saya awak tetap nomor satu. Terima kasih sudi menjadi teman saya di dunia. Semoga saya dapat teman awak di surga. Katanya lagi, walaupun mereka mempunyai jurang usia sebanyak 12 tahun tu, sedikit pun tak mengubah hakikat bahawa suaminya yang pertama di hatinya. Kesempatan tu, Eliana menitipkan ucapan terima kasih kepada suami kerana sudi menjadi teman hidupnya di dunia. Penyanyi ini berharap dia juga dapat menemani suami apabila di surga kelak. Menjauh ke ruang komen, rata-rata daripada peminat tersentuh membaca ucapan penuh ikhlas penyanyi itu. Mereka mendoakan semoga Eliana diberikan kesihatan dan kesembuhan supaya dia dapat terus bahagia bersama keluarga. Mereka turut memuji kesetiaan pasangan ini apabila masing-masing diuji dengan dugaan yang sungguh berat. Apa-apapun, selamat ulang tahun perkawinan diucapkan kepada Eliana dan suami. Semoga apa yang dihajati dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah tonton sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.